Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang Tribuners. Ini suasana di jembatan Kompol Sugeng. Itu jembatan yang menghubungkan menuju Teluk Nilau ataupun menuju Provinsi Riau dari arah Balatungkal ataupun dari arah Jambi. Nah, ini pada sore hari ini kita bisa lihat kondisi dari jembatan Sugeng ini yang pada akhir tahun lalu itu baru saja selesai dikerjakan perbaikan operiknya. Namun Bupati Tanjung Jabung Barat yang sempat meninjau lokasi jembatan ini protes karena dia dianggap pengerjaannya tidak sesuai. Ini kita bisa lihat juga bukannya semakin bagus, tetapi malah kondisinya menjadi seperti ini. Operiknya juga tidak rata. Ini yang kita bisa saksikan. Kemudian untuk pembatas-pembatas jalan ini kita bisa lihat sebagian besar rubuh atau ambruk, dan memang kalau kondisi hujan kita bisa lihat memang cukup becek. Ini pun hanya dalam kondisi gerimis atau hujan yang ringan. Jika hujan deras, ini kita bisa lihat pasti akan menyebabkan jalan off-road ini semakin rusak. Tribuners, di dua sisi, baik di sisi depan sini ataupun di bagian penurunan di sana, itu kondisinya hampir sama. Untuk jalannya tidak rata saat akan menanjak, Tribuners. Dan juga Bupati Anwar Sadat saat meninjau lokasi ini menganggap pembangunan operitnya tidak sesuai standar karena fondasinya hanya dari kayu. Tribuners, ini kita bisa lihat kendaraan roda 4, roda 2. Ini memang harus berhati-hati, cukup berhati-hati, karena memang cukup licin, Tribuners, dan juga cukup terjal. Ini kita bisa lihat sangat tidak presisi.